ya. Masa tolong aku tadi. Alah, it's okay. No problem pun. Cuma sepatutnya tadi kita tanya doktor, suruh cek apa masalah mata kau sekarang ni. Bukan tipu. Alah, itu boleh buat minggu depan ke apa. Aku janjilah. Sekarang aku tak boleh. Pasal aku ada kerja lebih penting lagi. Betul lah janji. Janjilah. Fi. Aku dah belikan kau something tau. Wah, bestnya. Alah, tak adalah best sangat. Daripada souvenir store je. Kau tak ada cermin mata kan? Tak ada. Aku belikan kau cermin mata baru. Wah. Oh. Mesti cantik kan? Mestilah. Dah ambil. Aku rasa kan Yati, lebih cantik kalau ada telinga besar macam Mickey Mouse. Alah, macam mana kau tahu? Kau ingat aku selenge? Aku boleh dengar lah tadi kau beli. Alah, pengelat. So, kita dah dengar lagu jingle yang komposer awak buat. Saya pilih version 2. Ini lyrics yang kita mau. Our boss will approve a budget of $300,000. Wow! Excited awak? Hey, mestilah. Memang Squirrel selalu excited untuk bantu syarikat lain. So, approval is in principle. Tapi kita tetap perlukan konsep kertas dengan skrip. Oh, no problem. Ini orang kuat saya. Alfi akan usahakan print ad. Dan Eddie akan buat TV commercial. Semua paper akan siap sebelum Khamis. Boleh, Cik Misa? Boleh. Okey. Apa tengok tengok? Nak curi idea aku lagi? Di, bukan macam itulah. Apa guna ni kita gaduh? Kita kan patut duduk bersama, bincang sama-sama pasal perupaan property tu. Kau jangan nak trik akulah. Lagipun, aku buat TVC. Kau buat apa? Print kan? Tapi kempen sama. Idea kita mestilah sama. Ah, pergi belahlah kau. Kau nampak tak aku tengah busy? Ha? Buta? Entahlah. Aku tak faham si Eddie tu. Dulu, aku betul-betul ingat dia best friend aku. Aku memang blur pasal benda-benda macam ni. Aku memang sedia maafkan perkara yang lalu. Asalkan dia sedia bermaafan. Buat apa ada perasaan benci-membenci? Kan? Love is a restless sea. Don't say.